Di zamanku sih tidak meleset. Hampir aja itu kalau nggak meleset dikit, buku IPS lebih tebel anjir, untung ya. Hai guys, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, apalagi kalau bukan channel Steven Yang. Sebelum masuk ke pembahasannya, gue selalu ingetin ke kalian untuk jangan lupa untuk channel ini, di subscribe teman-teman ya. Di subscribe, di follow semua akun sosmed gue. Please lah ya, TikTok saya yang 1M udah ke ban, tinggal satu-satunya akun sosial media saya yang di atas 1M itu cuma YouTube ya teman-teman. Itu pun perkembangannya lebih lambat daripada kinerja pemerintah kita gitu loh. Makanya dibantu ya teman-teman, di share lah sebanyak-banyaknya. Mungkin bapak, mama, kakek, nenek, adik, guru, siapa kek gitu, atau RT kalian gitu butuh hiburan ya, walaupun gak lucu sih gitu. Gak apa-apa, kirim aja video saya sebanyak-banyaknya ya. Karena kalau saya sudah mencapai 60 juta subscriber, saya akan bagikan 60 HP Android Asia Hidayah tapi. Ke tim saya sendiri. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Eits, mumpung saya pakai baju kebanggaan, jangan lupa juga kalau kalian tertarik membeli baju ini, dibeli melalui link di deskripsi. Oke. Nobody. Donald Trump yang Hindia, cok. Bruh. Oh iya ya. Ya juga ya, jangan-jangan Hindia sudah memprediksi kejadian ini dari lama ya, guys ya. Dia megangin nih cover albumnya, dia megangin telinganya yang berdarah kan. Donald Trump, tapi fotonya keren anjir. Nah ini anjir keren sumpah. Ini kalau dijadiin album keren ya. Emang pemilu kalau di luar negeri bahaya ya guys ya. Kalau di kita mungkin gontok-gontokan di sosmed doang lah ya. Tapi kalau di luar negeri, wah, di zamanku sih tidak meleset. Hampir aja, itu kalau nggak meleset dikit, wah buku IPS lebih tebel anjir, untung ya. Untung meleset ya teman-teman, cuma kena telinganya doang. Tapi kasihan ya, pendukungnya di belakang ada yang kena tembak ya. Ngeri sih di luar negeri ya. Mainnya udah senjata api cuy, wah nggak siap gue. Tapi kayaknya kalau di senjata api dilegalin juga di negara kita ya, pemilu kayaknya juga ya kayak gitu. Nggak jauh-jauh ya. Ngeri cuy, di zamanku sih tidak meleset ya. Tepat di kepala ya teman-teman ya. Hebat, berarti lebih hebat penembaknya waktu zamannya Kennedy. Soalnya kan yang ditembak objeknya bergerak. Kennedy kan yang mobil ya. Itu bisa kena gitu loh. Zamannya Trump, padahal Trumpnya diem doang, di panggung doang, nggak kena. Harus belajar pada Pu Sepu memang sniper ya. Lincoln, zamanku lebih mind blowing. Ini nggak baik cok, ngetawain kematian seseorang. Aduh. Ya. Kaki juga butuh glowing girls. Kupu-kupu aja. Bruh. Bentar, bentar, bentar. Ini kas kakinya maksudnya. Tinggal tambahin, taruh di botol, karetin. Menarik, man. This is my real Omnitrix from Ben 10. Wanna turn into an alien? No problem, just hit the watch. Anjir keren cuy, sumpah. Ih, mau. Anjir keren, anjir. Ini cita-cita gue anjir, kepingin jadi Benten. Salah satu cita-cita gue adalah kepingin jadi Benten selain jadi Power Rangers Merah, teman-teman. Oh, anjir keren cuy, sumpah. Bisa kebakaran gitu, ya, cuy. Ini apa nih? So this house swimmer train. Caranya orang renang latihannya kayak gini ya. Pesan gue gak enak. Anjir. Akhirnya selain BJJ, kita menemukan lagi salah satu olahraga yang terindikasi dengan G ya teman-teman. Itu renang ya teman-teman. Serem banget coba latih aja coba. Do you mind if I wear this? Do you mind if I wear this? Oh. It helps me to concentrate when I'm driving. Oh, okay. Welcome back on my YouTube channel. This is a step-by-step guide on how to drive a car. Step-by-step on how. Jadi dia gak bisa bawa mobil, anjing bahaya banget sih, sumpah. Dia belajar langsung praktek. Masalahnya kalau itu gak berbahaya, gak apa-apa. Dia bawa orang, anjir. Langsung belajar tutor dari YouTube ya, teman-teman. Ya, kok bisa gitu? Lu. Eh anjir, ini editan. Kok langsung keluar kapas-kapasnya gitu sih? Oh, enggak, tapi batasnya yang kulit sintetisnya yang sampai mana gitu loh pertanyaan gue. Wah anjir ngeri coba. Lelucon terstruktur. Menteri Kominfo privat.
Story YouTube cara private akun Instagram. Ah sumpah, siapa dia namanya? Budi. Kita cari guys, kita buktikan ya apakah ini hanya meme. Apa kita cari dari kominfo-nya aja, kominfo. Budi tidak ada ya, Silky tidak di follow sama kominfo. Eh, itu ketua anda, kenapa tidak di follow? Nah ini gak di tag, minimal tag lah anjir. Oh ini loh, ngapain kita cari-cari ternyata ada dia di tag. Beneran di private aja. Instagram menteri di private anjir. Mungkin dia pikir kalau di private tidak bisa di-hack teman-teman. Aduh, diikuti oleh Gibran Rakabuming. Please Gibran screenshot ya postingan dia apa aja ya. Please Mas Gibran. Anjir, lawak cuy sumpah. Kok bisa gitu loh ya. Paling itu yang nge-private juga anaknya. Dia gak ngerti cara private akun. Itu gak bisa kan, maksudnya dia udah malu. Ya jangan di-private, yang mundur yang bener. Ngapain private? Yang mundur yang bener kalau malu. Hey, Bapak, viral umroh virtual hanya 175.000. Pas lempar jumroh pecah tuh LCD. Kok bisa? Bukannya umroh harus hadir di sana ya teman-teman? Gue gak ngerti ya. Anjir. Spider-Man Far From Girls. What is that? Apa nih, Cok? Apa? Yang ide siapa anjir sumpah? Spider-Man gay home ya. Judulnya ini anjir. Anjir Spider-Man itu the homo. Ini maksudnya ada 4 cowok ya. Biasanya kalau 4 cowok normal ya kumpul-kumpul ngapain gitu. Eh main Mobile Legends yuk. Apa kayak main bola kayak apa. Kenapa ada kepikiran kita beli baju kopelan Spider-Man yang biasanya dipakai sama cewek-cewek hot, malah dipakai sama cowok ya. Terus kita buat TikTok. No, no, ini juga Venom bakal mundur anjir kalau ketemu Spider-Man kayak gini. Anjir. Hey, tidak begitu. Oh. Em buscar minha moto que eu deixei aqui, ó, que bonitona. Hey. Oh. Ih, show o cara dando rodinha. Ah, tá. Outra coisa. Lagian kenapa sih harus bikin bayangannya kayak gitu, kan jadi sus sih teman-teman ya. Why did you bring that tiny camera to our NY trip? So it feel like an every... Oh, jadi dapet... Ih anjir, jadi vibe-nya kayak 20 tahun lalu. Cukup, cukup, enough teman-teman ya. Saya sudah muak dengan meme Nen 11. Kasian ya, kasian pamannya teman saya, masalahnya ada yang jadi korban gitu. Saat kejadian N11 itu pamannya teman saya yang jadi korban, makanya gue sekarang berusaha untuk tidak ngejokes itu lagi, kasihan. Padahal pamannya teman saya adalah pilot yang baik ya. Jadi kasihan lah, jangan ya coy ya. AI get it out of off. Bentar, transisinya gimana? Set. Jadi style coy. Ini AI editing ya. Loh, jadi air. Ngeri teknologi zaman sekarang ya. Jauh banget tiba-tiba boxing. Kenapa boxing dimana? Wah anjir, ini mimpi gue waktu demam dan ke wedding. Gimana ceritanya dari boxing ke wedding ya? Ini api ke salju ke air masih oh, unsur alam gitu ya teman-teman ya. Kenapa tiba-tiba ke boxing terus ke wedding? Wih keren sih. Wih keren cok. Anjir. Tapi kata mama gue kagak dijual barang-barang ini. Tak kenal lelah seperti robot, para siswa di Cina belajar sambil diinfus. Gila. Sementara itu di Konoha. Orang luar udah mikirin gimana caranya bikin koloni di bulan ya. Sedangkan pemuda kita masih makan suket, teman-teman. Perbedaan yang mencolok. Anjir. Saya yakin orang-orang seperti ini biasanya adalah followers Willy Sal. Timothy Ronald. Siapapun yang buat stiker ini gue cari lo sampai ke ujung dunia. Nomor HP sama IP Idris. Lu udah gue kantongin, gue akan bawa ini ke jalur hukum. Siap-siap bro. Alay. Bang Timothy lu alay. Coba. Dibuatin stiker aja udah baper ya. Jangan main internet Bang Timothy. Anda tidak ingat saat Anda menjelekan orang lain ya.
Aduh, pengendali bocil kripto, pengendali bocil kripto. First time. Makanya presiden kita aja sering dibuat jadi meme, ya enggak di sering dibuat jadi stiker, enggak diburu juga ya. Nah, Timothy, Timothy. Alay Anda. Bang, ngeri anjir. Dikejar anjing. Dia selamat dari satu malapetaka, malah dapat dua anjing lagi, cok. Selamat siang, ya. Yeah. Ini baru yang namanya peribahasa lolos dari lubang apa sih? Gue lupa. Lolos dari lubang buaya, lolos dari lubang buaya malah jadi presiden kedua.